Sonora FM. Ekonominya UKM, UMKM. Iya. Pertama di masa COVID ya. Setelah pandemi COVID ini, inilah pameran pertama yang kita mengangkat UMKM dan IKM, khususnya industri sandang, yaitu tenun, songket, dan batik. Nah, ini dibawa oleh prakarsa dari Dua Beradik Production tadi, bekerjasama dengan BIM. Nah, kita sebagai pemerintah kota, khususnya Dinas Perindustrian, mendukung. Karena memang saat ini para industri IKM ini, khususnya yang bergerak di bidang sandang khas Palembang, sangat berdampak terhadap apa COVID ini. Nah, hari ini juga para yang ikut dalam kegiatan ini adalah anak asuh. Anak asuh dari badan usaha milik negara, bank-bank, dan juga BUMN yang ada di Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Karena kayak seperti ini, jadi kalau kita bebankan ini ke IKM-nya, nah, pasti mereka tidak mampu. Nah, itu.